Yo, halo lagi, kembali lagi bersama aku di sini channel Mr. Evil. Nah, jadi langsung aja ke tutorial cara pasangnya. Pertama ke Telegram dan kalian cari channel yang bernama HyperOS. Bentar, di sini itu salah channel. Nah, jadi yang ini ya, lalu masuk ke bagian file dan ketikkan hyper. Nah, lalu cari hyper OS system UI plugin. Nah, itu dia, tekan lama lalu klik lihat ya, yang tanda mata tadi. Kalau langsung aja download seperti biasa, lalu pilih save to download ya, nanti biar kesimpan di file manager. Lanjut buka file manager ini yang sebelumnya ya, nanti bakal berubah. Lanjut ke file manager, lalu masuk ke folder internal, lalu ke download dan install file yang tadi kalian download dari Telegram ya. Seperti biasa di Xiaomi, kalau pertama kali kayak gini tunggu aja 10 detik. Kalau udah beri centang langsung oke aja. Lalu pilih update. Dan sudah selesai. Sekarang mari kita cek tampilan control centernya. Nah, sudah berubah seperti ini ya, jadi seperti ini tampilannya yang seperti di awal video tadi. Oke bang, segitu dulu ya cara memasang control center HyperOS pada MIUI 14. Dan juga ini bisa dipasang juga di MIUI 13. Oke lah bang, sampai jumpa di video berikutnya ya.